出现，我就毁掉魂体，让你亲人魂飞魄散。藤花园，黄沙漫天，不把众魂眠，离人追光斩不断，熊熊燃烧火焰，马关心难胆战思绪万千，朝当空胆绝寒。Kehancuran istana kekaisaran dan kejatuhan kaisar surgawi tidak menyebar karena penindasan Jiudi. Istana yang hancur kembali normal, seolah-olah tidak pernah terjadi. Kaisar surgawi dikatakan kembali berkultivasi tertutup. Kaisar surgawi generasi ini, Lian Dawson, memang sering melakukan kultivasi tertutup dan waktunya selalu tidak menentu. Seluruh klan surgawi tidak terlalu memikirkannya. Sementara itu, Wu Feng kembali ke benua utara dan segera menyegel dirinya di gletser yang tidak pernah mencair. Ia diam-diam menghilangkan kutukan leluhur di dalam tubuhnya. Di sisi lain, Dao Yi menyeret tubuhnya yang termutilasi kembali ke sekte Dao Yi sambil menahan rasa sakit yang luar biasa dan menekan rasa malu di dalam hatinya. Dao Yi segera memilih untuk memasuki kultivasi tertutup untuk menghilangkan kutukan leluhur tanpa mempengaruhi kultivasinya nanti. Dao Yi mengumpulkan semua Empyrean Exal dan beberapa Ascendant Empyrean. Ia juga memanggil banyak Golden Exal dan memaksa kutukan itu dibagi di antara mereka semua. Kutukan leluhur itu sangat kuat, sehingga para Golden Exalt langsung mati setelah menyentuhnya. Bahkan Empyrean Exalt segera melolong menyedihkan saat tubuh mereka mulai membusuk. Meskipun mereka bisa bertahan sedikit lebih lama, hasil akhirnya tetaplah kematian. Hanya Ascendant Empyrean yang bisa bertahan berkat kultivasi yang kuat, tapi harganya masih mahal. Metode kejam untuk berbagi beban kutukan leluhur ini membuat sekte Dao Yi hampir menjadi sekte mati. Sementara itu, Jiudi membawa Haizi kembali ke Gunung Kaisar dan segera memasuki kultivasi tertutup. Jiudi sangat kuat, jadi ia perlahan bisa menghilangkan kutukan leluhur untuk sendiri. Selain itu, dengan bantuan Haizi, kekuatan kutukan leluhur secara bertahap akan hilang seiring berjalannya waktu. Hanya Grand Empyrean Gemini yang tidak berpengaruh oleh kutukan itu karena mereka tidak serakah. Kedua gadis kecil itu masuk ke dalam kultivasi tertutup. Begitu mereka kembali menyatu dengan mata leluhur surgawi. Begitu mereka keluar, mereka akan dapat membalikkan kelemahan yang disebabkan oleh kecelakaan dalam reinkarnasi mereka. Klan surgawi masih memiliki 5 Grand Empyrean, tapi Grand Empyrean kelima hanya tidur di ruang bawah istana. Ia telah berubah menjadi gunung emas dan menekan 72 roh di 72 benua. Di bawah gunung ini, Lian Daofei masih tidak pernah terbangun, seolah ia sedang menunggu kedatangan Wang Lin berikutnya. Setengah tahun kemudian, benua timur klan surgawi, benua Banteng Surgawi. Benua Banteng Surgawi yang dulunya tertutup pegunungan telah kehilangan banyak hal selama perang melawan benua Iblis Hijau. Hal ini menyebabkan lanskap benua Banteng Surgawi berubah. Namun struktur kekuatan benua tidak banyak berubah. Sekte Jiwa Agung dan Sekte Guiyi masih menjadi yang terkuat, dengan banyak sekte yang lebih kecil di bawah mereka. Di Sekte Jiwa Agung, setelah Wang Lin pergi, Banteng Hijau yang terhormat telah melakukan kultivasi tertutup, tidak peduli lagi dengan masalah duniawi. Urusan sekte diserahkan pada para tetua, tapi ia menetapkan syarat. Gunung yang diberikan kepada Wang Lin harus dilestarikan dan dijadikan tanah terlarang yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain. Banyak orang yang bingung tentang hal ini,
Ketika Wang Lin menjadi terkenal di ujian Emperian dan rumor tentang Emperian berambut putih menyebar, orang-orang dari Sekte Jiwa Agung menjadi bingung. Mereka perlahan-lahan menemukan melalui berbagai petunjuk bahwa Wang Lin memang adalah Askenden Emperian berambut putih. Mereka samar-samar mengerti arti dari tindakan banteng hijau yang terhormat sebelumnya. Yan Luan, seorang tetua di masa lalu, sekarang memegang posisi tinggi dalam sekte dan bisa memutuskan beberapa hal penting. Ia bisa saja pindah dari gunungnya dan pergi ke kedalaman Sekte Jiwa Agung untuk mencari gua yang lebih baik. Tapi Yan Luan tidak pernah pergi. Di puncak gunungnya, ia bisa melihat gua Wang Lin di kejauhan. Setiap kali Yan Luan mengingat masa lalu, ia akan berdiri di puncak gunung dan merenung sambil memandang gunung Wang Lin. Fan San Meng dan Fan San Lu masih menjadi muridnya. Keluhan pribadinya dengan Wang Lin telah diselesaikan. Bertahun-tahun telah berlalu dan cukup waktu untuk melupakannya. Di dalam Sekte Jiwa Agung ada satu tetua lagi. Namanya adalah Du King. Ia secara pribadi ditunjuk oleh Banteng Hijau yang terhormat sebagai tetua tanpa tingkat kultivasi seorang tetua. Hidup Du King sangat nyaman, jauh lebih baik dari sebelumnya. Sementara itu, Wang Lin berdiri di luar Sekte Jiwa Agung dan memandangi sekte yang sudah dikenalnya ini. Ketika pertama kali tiba di sini, Wang Lin hanya memiliki pemahaman yang samar tentang Sekte Jiwa Agung. Wang Lin perlahan-lahan berpikir bahwa dirinya telah mendapatkan pemahaman tentang sekte itu sampai ia pergi dan mengalami banyak hal. Akhirnya di istana kekaisaran yang jauh dari Sekte Jiwa Agung, Wang Lin menemukan hubungan dengan Sekte Jiwa Agung. Wang Lin akhirnya tahu bahwa bahkan sekarang masih ada sesuatu yang tidak ia ketahui tentang Sekte Jiwa Agung ini. Klan Dao Wang, seorang jenius yang tidak bisa dilampaui oleh siapapun, leluhur dari Sekte Jiwa Agung. Mungkin ia sudah mati, atau mungkin ia belum mati, tapi rencananya telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan ia telah meramalkan kejadian-kejadian di masa sekarang saat itu. Ia telah merencanakan untuk melawan semua orang. Di matanya, semua orang hanyalah pion. Pada akhirnya, rencananya untuk melepaskan segel pada klannya dan menyebabkan garis keturunan Kaisar Surgawi menghilang berhasil. Untuk memungkinkan anggota klan terakhirnya tersisa mendapatkan kebebasan, Wang Lin menatap Sekte Jiwa Agung dan memiliki ekspresi yang rumit. Ia telah datang ke benua astral abadi sejak lama, tapi baru sekarang Wang Lin tahu bahwa benua banteng surgawi yang terpencil, yang dipandang rendah oleh orang-orang yang berkuasa, memiliki rahasia tersembunyi yang dapat ditelusuri hingga bertahun-tahun yang lalu. Sambil menghela nafas, Wang Lin melangkah menuju Sekte Jiwa Agung. Tingkat kultivasinya saat ini jauh di atas tingkat kultivasi Banteng Hijau yang terhormat dan semua anggota Sekte Jiwa Agung. Jadi tidak ada yang menyadari kedatangan Wang Lin. Di Sekte Jiwa Agung, Wang Lin melihat Du King dan Yan Luan yang berdiri di atas gunung dengan gaun merah menyala. Wang Lin juga melihat Fan San Meng dan Fan San Lu. Tapi Wang Lin tidak berhenti dan berjalan ke kedalaman Sekte Jiwa Agung. Wang Lin langsung pergi ke pavilion Kitab Suci Jiwa yang pernah ia kunjungi saat itu. Pavilion Kitab Suci Jiwa ini harus dibuka oleh Banteng Hijau yang terhormat saat itu. Tapi sekarang dengan satu langkah, Wang Lin sudah berdiri di luar pavilion Kitab Suci Jiwa. Banteng Hijau yang terhormat pernah mengatakan bahwa dirinya tidak bisa memasuki lantai ke-10 dari pavilion ini. Dan disitulah leluhur tua Sekte Jiwa Agung dibaringkan. Sambil mendorong pintu yang tertutup, Wang Lin masuk ke sana. Ia sudah tidak asing lagi dengan tempat ini dan dengan tenang menaiki tangga.
Suara berdet bergema di dalam pavilion yang sunyi ini. Wang Li pun berjalan ke lantai 2, lantai 3 sampai lantai 8 yang berhasil ia capai sebelumnya. Tidak perlu bagi Wang Li untuk melanggar batasan di sini. Mereka tersebar saat ia berjalan. Melihat tangga ke lantai 9, Wang Lin perlahan-lahan naik. Ada beberapa batu giok yang mengambang di sana. Mereka mengandung mantra terhebat Sekte Jiwa Agung. Mantra ilusi berlapis-lapis lengkap yang diinginkan Wang Lin ada di sini. Tatapannya menyapu batu giok satu persatu. Wang Lin melihat semua yang ada di dalam dan kemudian berjalan menuju tangga kuno yang tidak jauh dari sana. Tempat ini menuju ke lantai 10. Kemudian Wang Lin mengangkat kakinya dan menaiki anak tangga itu hingga tiba di lantai 10. Saat memasuki lantai 10, Wang Lin melihat sesuatu yang membuatnya diam merenung untuk waktu yang lama. Wang Lin melihat ke dalam dengan perasaan yang rumit untuk waktu lama sebelum ia menghela nafas. Jadi ternyata ini yang kamu tinggalkan untukku, dan sesuatu yang membuatku datang kemari untuk melihatnya. Kejeniusan klan Dawang. Masalah kamu memanfaatkanku seperti yang kukatakan pada Haisi sudah dihapuskan. Wang Lin tidak melihat ke lantai 10 lagi, tapi ia berbalik dan pergi dari sana. Setelah Wang Lin pergi, pemandangan lengkap dari lantai 10 terungkap. Lantai 10 tidak besar, hanya 100 kaki. Ada sebuah patung dan kerangka di dalamnya. Patung itu adalah seorang pria. Ia berdiri di sana, menatap ke bawah dan matanya tampak mengandung kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Kerangka itu berlutut di depan patung dengan ekspresi kesakitan dan memohon. Ada retakan di kepalanya, tapi tidak ada otaknya. Ada lubang di dadanya, tapi tidak ada jantung di dalamnya. Kedua tangan tengkorak itu terangkat ke rambutnya. Di tangan kirinya ada otak yang layu dan di tangan kanannya ada jantung yang tidak berdetak. Kerangka itu memandang patung seolah-olah ia meminta pengampunan dan telah berlutut di sana selama bertahun-tahun. Ini bukanlah kerangka biasa, tetapi sebuah penjara bagi jiwa pria itu. Jiwa ini berdoa untuk memohon pengampunan, dan patung itu adalah patung Wang Lin. Kerangka itu juga adalah leluhur tua Sekte Jiwa Agung, jenius dari klan Dawang. Benua Astral Abadi. 5 benua utama klan surgawi dan 72 benua kecil menempati lebih dari 50% benua Astral Abadi. Sisanya hampir 50% adalah 36 negara milik klan kuno, dengan 10% adalah laut yang tak berujung yang memisahkan klan kuno dan klan surgawi. Laut ini adalah laut terbesar di benua Astral Abadi. Laut ini diselimuti ombak yang mengamuk dan kabut sepanjang tahun. Mustahil bagi manusia untuk melewatinya, dan bahkan kultivator di bawah tingkat kultivasi tertentu tidak bisa menerobosnya. Laut ini adalah penghalang alami yang menyulitkan para makhluk surgawi dan orang-orang kuno untuk pergi ke tanah mereka satu sama lain. Berbatasan dengan laut adalah benua utara, dan benua paling utara adalah benua Mengdingin. Benua ini tidak terlalu besar dan sebagian besar tertutup oleh salju. Para kultivator yang tinggal di benua ini sudah terbiasa dengan iklim ini. Di ujung utara benua itu ada lautan luas. Jika seseorang melihat benua Mengdingin dari ketinggian, itu tampak seperti sepotong es yang mengambang di tepi laut. Es itu dihantam oleh laut siang dan malam, tetapi tidak pernah mencair. 10.000 km dari tepi benua, tidak ada jejak kehidupan, dan bahkan para kultivator jarang datang ke sini. Itu terlalu dingin, dan para kultivator masih memiliki tubuh.
tubuh mereka akan berubah menjadi es di sini, jadi mereka tidak akan bertahan terlalu lama. Angin dan salju melolong di langit. Kepingan salju terbang tinggi ke udara bersama angin dan kemudian melayang ke bumi. Tersembunyi di dalam angin dan salju ada tiga sosok yang berjalan dari kejauhan. Mereka adalah Wang Lin, Su Ligu, dan Liu Jinbiao. Singkat cerita, waktu terus berlalu. Wang Lin sama sekali tidak terburu-buru saat ia berjalan melewati bagian utara benua utara menuju lautan luas. Hawa dingin pun menjadi semakin kuat sampai Su Ligu tidak menjadi tahan. Lalu Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan ia menghilang bersama mereka berdua. Ketika muncul kembali, Wang Lin berada di tepi benua. Di hadapannya ada lautan gelap dengan ombak yang mengamuk. Ada bongkahan es besar yang bertabrakan satu sama lain menciptakan gemuruh yang menggelegar. Setelah menyeberangi lautan ini, aku akan berada di klan kuno. Wang Lin melambaikan tangannya dan Liu Jinbiao serta Su Ligu dimasukkan kembali ke ruang penyimpanan. Kemudian Wang Lin berdiri di atas es. Ia menatap kembali ke arah klan surgawi. Melihat klan surgawi, semua yang telah terjadi di sana melintas di mata Wang Lin. Kenangan ini seperti angin dingin laut yang menyebabkan rambut putihnya berkibar dan terbang. Es di bawah Wang Lin naik dan turun bersama laut. Perlahan-lahan melayang ke kejauhan dan menjauh dari klan surgawi. Klan surgawi pun perlahan menjadi kabur di mata Wang Lin. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin tidak bisa lagi melihat klan surgawi. Hanya ombak laut. Di cakrawala yang jauh, matahari perlahan terbenam, menampakkan matahari merah yang berapi-api yang perlahan-lahan turun. Saat dunia menjadi gelap, Wang Lin pun berbalik. Guru Xuan Lu, murid akan datang. Mata Wang Lin berbinar dan ia mengangkat kakinya. Ia pun menghilang dari es tanpa jejak. Siang dan malam silih berganti dan ombak berderai. Ini adalah satu-satunya perubahan dan suara di lautan yang luas ini. Laut tidak lagi dingin, melainkan menjadi lembab. Laut menjadi lebih ganas dan ombak tampak seperti angin, seperti ingin menghancurkan langit. Naga laut bergerak di dalam laut dan sangat fleksibel. Itu jauh lebih cepat di laut daripada di langit. Dan ada sosok Wang Lin yang duduk di atas kepalanya. Wang Lin tidak menggunakan pengendalian ruang untuk bergegas ke klan kuno dengan kecepatannya. Perjalanan ke klan kuno ini seharusnya tidak memiliki bahaya hidup dan mati. Bagaimanapun juga, Guru Xuan Lu ada di sana. Di klan kuno aku harus tenang. Selama kultivasi diamku, aku harus menyelesaikan janjiku pada guru. Aku harus melindungi Dao kuno dan menjaga reinkarnasi guru. Bagaimanapun juga, aku adalah milik Dao kuno. Wang Lin tampak melankolis sambil menghela nafas. Sayangnya di klan surgawi, aku tidak menemukan King Sui, Si Tunan, dan aku tidak menemukan Li Qianmi. Sangat disayangkan. Lupakan saja. Saat aku kembali ke klan surgawi, aku mungkin akan menemukan mereka. Wang Lin menghela nafas. Sebelum pergi, ia telah menyebarkan indera keilahiannya untuk mencari. Tapi Wang Lin masih tidak menemukan mereka. Aku tidak akan pergi ke Si Kuno atau Ji Kuno, tapi pergi ke kota Kekaisaran Dao Kuno. Aku ingin tahu bagaimana perbandingannya dengan kota leluhur klan surgawi. Kultivasiku masih kurang, jadi aku harus masuk ke kultivasi tertutup di klan kuno dan berusaha untuk menjadi Grand Empyrean. Ketika aku menyelesaikan janjiku pada guru, aku akan pergi mencari jiwa Wan Er. Memikirkan limuan, mata Wang Lin dipenuhi dengan kesedihan. Wan Er,
di mana sepotong jiwamu itu. Hanya ketika jiwamu sudah lengkap, aku baru bisa menemukan cara untuk membangunkanmu. Wang Lin menghela nafas dan tangan kanannya menggapai kekosongan. Sebuah celah yang mengarah ke ruang penyimpanan Wang Lin terbuka. Benda ini milik klan Dao kuno. Wang Lin memegang pedang darah itu dan dengan lembut menyentuhnya. Niat membunuh tampak bahagia saat melingkar di ujung jari Wang Lin. Ini milik Yimu. Saat aku mendapatkan kepala Yimu, aku berjanji untuk bersikap baik pada keturunannya. Dalam perjalanan ke klan kuno ini, aku juga harus menemukan keturunan Yimu. Memegang pedang darah, Wang Lin melambai dan pedang itu terbang ke langit. Setelah sekian lama, gemuruh yang teredam bergema. Dengan tingkat kultivasiku saat ini, aku dapat dengan mudah melepaskan kekuatan penuhnya. Pedang darah bergetar dan suara letupan terdengar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas pedang, seolah-olah pedang itu menumpahkan kulitnya dan sebuah lapisan jatuh. Cahaya merah darah dari pedang itu menjadi semakin kuat. Wang Li tidak mengerti saat itu, tapi sekarang ia melihat segel pada pedang darah. Ia membuka segel itu dengan lambaian tangannya. Setelah membuka segel, niat membunuh yang dipancarkan pedang darah menjadi lebih kuat. Pedang itu mengepung lautan sejauh 500 km di sekitarnya. Niat membunuh itu tampaknya membentuk badai dan bayangan besar muncul. Bayangan ini jelas milik klan kuno. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju besi dan tangan kanannya ada pedang darah yang ramping. Pedang ini tampak seperti bisa membelah surga. Kampung halaman Yimu, tempat guru berada. Dao kuno, tempat yang harus aku jaga. Aku ingin tahu tempat seperti apa itu sebenarnya. Wang Lin memandangi pedang darah itu dan menyimpannya. Bayangan itu juga menghilang menampakkan langit yang cerah. Setelah menyerap pecahan pedang itu, esensi logamku selesai dan 5 elemen menyatu menjadi satu. Tingkat kultivasiku telah naik. Kultivasi Wang Lin berbeda dari yang lain. Ia membutuhkan esensi. Hanya dengan esensi kultivasinya dapat meningkat. Ketika esensi logam telah selesai, Wang Lin naik dari void tribulan tahap pertengahan ke void tribulan tahap akhir. Kemudian dengan warisan leluhur surgawi, ia mampu membuat garis besar matahari Grand Imperian muncul setelah Wang Lin meletuskan kultivasinya secara penuh. Tubuh sejati esensi guntur pembantaian sudah lengkap dengan 5 esensi. Tubuh sejati 5 esensi juga lengkap. Yang berikutnya adalah esensi halusku. Jika aku dapat memahami 2 esensi halusku yang lain, kultivasiku akan dapat mencapai puncak void tribulan. Hanya saja memahami esensi halus sangat sulit. Sepanjang hidupku, aku hanya memahami 3. Dalam momen ketenangan yang langka ini, Wang Lin mulai menganalisis jalur kultivasinya di masa depan. Jika aku mengandalkan esensi halus untuk meningkatkan level kultivasiku, maka kultivasiku di masa depan akan sangat sulit. Aku membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum bisa meningkat lagi. Wang Lin mengerutkan kening saat naga laut di bawahnya berenang. Ia menerobos ombak, membentuk garis di laut. Ini tidak akan berhasil. Jika ini terus berlanjut, aku tidak akan tahu kapan aku akan memiliki kekuatan untuk kembali ke klan surgawi. Kultivasiku berbeda dari yang lain. Jadi mungkin aku bisa menemukan cara lain untuk meningkatkan kultivasiku. Wang Lin tenggelam dalam pikirannya sendiri seiring berjalannya waktu. Beberapa hari kemudian, ia membuka matanya, menunjukkan sedikit kelelahan. Aku tidak bisa mengandalkan esensi halus. Meski begitu,
Aku akan menempatkan esensi halus sebagai tujuan jangka panjang. Selama itu, aku akan menempatkan fokusku pada tubuh sejati lima elemen dan tubuh sejati esensi guntur pembantaian. Air, api dan tanah telah membentuk tubuh sejati esensi. Sekarang hanya logam dan kayu yang perlu memadatkan tubuh sejati esensi mereka. Menurut analisisku, begitu esensi logam dan kayu telah membentuk tubuh sejati esensinya, maka tubuh sejati lima elemenku akan lengkap. Jika ini masalahnya, ada kemungkinan 50% aku bisa menghindari peningkatan esensi halusku saat meningkatkan level kultivasiku ke puncak Void Tribulan. Meskipun kekuatan tempurku akan jauh lebih lemah karena esensi halus tidak lengkap, tapi begitu esensi halus selesai, kekuatanku akan meningkat lagi menjadi abu-abu. Saat ini hanya esensi guntur yang telah membentuk tubuh sejati esensi. Empat esensi yang tersisa, pembantaian, awal yang mutlak, akhir yang mutlak, dan pembatasan juga tidak lengkap. Jika mereka semua bisa membentuk tubuh sejati esensi mereka sendiri, maka tubuh sejati esensi guntur pembantaianku akan sangat lengkap dan memungkinkan kultivasiku melampaui Void Tribulan. Namun aku harus menunggu sampai tubuh sejati esensi logam dan kayuku muncul sebelum mengetahui apakah jalan ini akan seperti yang aku pikirkan. Wang Lin merenung sambil memutuskan masa depannya. Adapun garis besar matahari Grand Empyrean, alasan kemunculannya sangat terkait dengan kultivasi leluhur surgawi yang aku warisi. Warisan leluhur surgawi tidak meningkatkan kultivasiku, tetapi memungkinkanku untuk memadatkan matahari itu setelah aku meletuskan kultivasi penuhku. Dengan matahari itu, kekuatan tempurku meningkat pesat. Itu menebus fakta bahwa armor jiwa banteng surgawiku rusak. Dengan tingkat kultivasi dan kekuatan tempurku saat ini, aku adalah yang terkuat di bawah Grand Empyrean. Bahkan melawan Grand Empyrean, kecuali mereka membakar kekuatan Grand Empyreannya, aku masih bisa melawan. Jika analisisku benar, setelah kelima elemen membentuk tubuh sejati mereka dan tingkat kultivasiku meningkat, aku seharusnya bisa bertukar pukulan dengan Grand Empyrean yang membakar kekuatan Grand Empyreannya. Dan begitu tubuh sejati esensi guntur pembantaianku mendapatkan tubuh sejati esensi, maka sangat sedikit Grand Empyrean yang bisa menjadi tandinganku. Kemudian jika aku dapat sepenuhnya memahami esensi halus keempat yang akan menjadi esensi reinkarnasi yang aku pahami di Sekte Donglin, maka aku dapat menggunakannya untuk menerobos penghalang mimpi yang tak terhitung jumlahnya, untuk menemukan jati diriku yang sebenarnya, untuk mendapatkan esensi halus kelima. Pada saat itu, mata Wang Lin bersinar cerah. Waktu, aku butuh waktu. Wang Lin memejamkan mata dan membenamkan dirinya ke dalam kepala leluhur surgawi di ruang penyimpanan. Wang Lin telah mempelajarinya selama ini dan ia mengerti bahwa begitu dirinya bisa sepenuhnya mengintegrasikan kepala itu ke dalam garis besar matahari Grand Empyreannya, matahari itu akan menjadi padat. Setelah matahari menjadi padat, Wang Lin akan benar-benar bisa menjadi Grand Empyrean ke-10. Wang Lin memiliki dua benda lagi di ruang penyimpanannya. Satu adalah sehelai rambut putih, dan yang lainnya adalah tengkorak seukuran kepalan tangan yang penuh dengan kematian. Kedua benda ini memberi Wang Lin perasaan yang sangat familiar, tapi ia masih tidak tahu sumber dari perasaan familiar ini. Waktu berlalu dari hari ke hari dan ombak menjadi semakin kuat. Ada juga kekuatan hukum benua astral abadi. Kekuatan ini adalah kunci untuk memisahkan klan surgawi dan klan kuno. Namun bagi Wang Lin,
Kekuatan ini terlalu lemah dibandingkan dengan apa yang ia alami di kehampaan. Jadi Wang Lin bisa mengabaikannya. Auranya mengelilingi naga laut membuatnya bergerak lebih cepat lagi. Ada sebuah titik hitam di langit. Itu adalah binatang nyamuk. Wang Lin melepaskannya dan binatang itu mengeluarkan desisan riang di langit sambil mengikuti Wang Lin menuju klan kuno. Beberapa bulan kemudian ketika Wang Lin membuka matanya lagi, ia pun melihat tepi laut. Tanah hitam itu berbeda dengan tanah hitam milik klan surgawi. Tanah hitam klan kuno mengeluarkan rasa sunyi dan penindasan. Tanah klan kuno yang luas tertutup oleh tanah hitam. Tempat ini berbeda dengan keindahan halus klan surgawi. Di sini, di tempat ini sangat luas dan kasar. Secara khusus, tanah hitam akan membuat orang merasa tertekan. Tidak seperti klan surgawi. Klan kuno adalah sebuah monarki yang lengkap. Klan kuno dibagi menjadi tiga negara. Itu adalah negara Shi kuno, Ji kuno, dan Dao kuno. Kekuatan ketiga kaisar kuno bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kaisar surgawi. Di sini kekuatan keluarga kekaisaran yang berkuasa. Ini menciptakan tekanan tak terlihat yang menyelimuti tanah dan hati setiap anggota klan kuno. Di istana kekaisaran klan surgawi, ketika ada bahaya, semua orang memilih untuk melarikan diri. Mereka tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka. Namun di klan kuno, hanya ada dua hal yang ekstrim. Pertama, penyusup itu akan mati. Dan yang kedua, seluruh klan yang punah. Ini adalah klan kuno, sesuatu yang diwarisi selama bertahun-tahun. Itu bahkan ditertawakan oleh klan surgawi. Tapi ini adalah kekuatan yang diharapkan oleh setiap generasi kaisar surgawi. Kaisar dari klan kuno adalah langit dan mewakili leluhur kuno. Darah bangsawan mereka tidak dapat dihapus oleh kekuatan apapun. Klan kuno sangat menghormati keturunan darah. Bahkan Grand Empyrean tidak memiliki hak untuk menyingkirkan kaisar kuno. Dalam hal kultivasi, Grand Empyrean adalah penjaga klan. Tapi dalam hal kekuasaan, kaisar kuno dapat memerintahkan setiap anggota klan. Jika ada konflik perintah antara kaisar kuno dan Grand Empyrean, maka lebih banyak orang akan mendengarkan kaisar kuno daripada Grand Empyrean. Ini sangat berbeda dengan klan surgawi. Di klan surgawi, Jiudi berani bersekongkol melawan kaisar surgawi dan bahkan membunuhnya. Tapi di klan kuno, meskipun Grand Empyrean sangat kuat, mereka tidak akan pernah menyakiti kaisar kuno manapun. Ini karena hukum yang ditetapkan oleh Grand Empyrean terkuat di benua astral abadi. Ia akan melindungi tiga klan dari klan kuno, sebuah eksistensi yang bisa menjadi kaisar kuno tunggal. Di tengah-tengah ketiga klan kuno itu terletak tanah suci klan kuno. Itulah tempat Grand Empyrean terkuat berada. Wang Lin telah belajar tentang klan kuno dari Xuan Luo di dunia gua dan dari catatan di sekte yang ungu. Hasilnya Wang Lin tidak tersesat seperti saat ia pertama kali memasuki klan surgawi. Namun klan kuno terlalu besar dan Wang Lin tidak punya peta menuju Dao kuno. Ia harus menemukan peta sebelum dirinya bisa pergi ke Dao kuno. Tiga klan kuno adalah Si kuno, itu yang paling kuat, Ji kuno yang paling bersatu, dan Dao kuno yang memiliki paling banyak orang tapi juga paling lemah. Wang Lin berjalan di atas tanah hitam dan menarik napas dalam-dalam. Ia berlutut dan mengambil segenggam tanah. Ia meletakkannya di samping hidungnya. Wang Lin bisa merasakan ada kekuatan di sana yang membuat garis keturunan kunonya bergetar. Guru, murid sudah sampai di klan kuno.
Wang Lin berdiri dan berjalan ke depan. Di depan ada sebuah kota raksasa. Kota ini sepenuhnya terbuat dari semacam batu hitam. Batu itu sangat kasar tapi mengeluarkan perasaan mendominasi. Di dalam kota semua bangunan kasar dan sangat besar. Anggota klan kuno dengan cepat bergerak melalui kota. Ada pria-pria kekar berbaju sirah yang terus-menerus berteriak. Orang normal yang melihat mereka akan segera menunjukkan rasa takut dan menghindar. Wang Lin berada jauh dari gerbang kota. Ia tidak memilih untuk masuk dan malah berdiri di sana melihat mereka. Ia melihat iblis kuno, setan kuno dan dewa kuno. Meskipun ukuran mereka sama, bintang-bintang di antara alis mereka, di mata kiri dan di mata kanan mereka, memberi Wang Lin perasaan yang tidak asing. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat begitu banyak anggota klan kuno. Ada tujuh orang pria kekar yang mengenakan baju besi kulit di luar gerbang. Masing-masing dari mereka memiliki bintang yang bersinar di antara alis atau di matanya. Mereka memandang orang-orang di luar gerbang dengan tidak sabar dan terus berteriak. Cepatlah! Yang di belakang, bergeraklah lebih cepat juga. Kota ini akan disegel dalam waktu setengah dupa. Setelah memasuki kota Blackstone, segera berpencar dan tinggal di kota selama 3 hari. Tanpa perintah penguasa kota, tidak ada yang diizinkan keluar. Saat pria kekar itu meraung, gerbang kota yang ramai berangsur-angsur menjadi sunyi. Mereka yang ingin memasuki kota mempercepat langkahnya. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, bagian luar kota menjadi kosong, menciptakan kontras yang sangat besar dibandingkan dengan pemandangan ramai sebelumnya. Anggota klan kuno yang telah memasuki kota dengan cepat membubarkan diri, sehingga tidak banyak sosok yang dilihat di dalam kota. Satu-satunya yang bisa dilihat adalah hampir 100 pria kekar berbaju sirah kulit yang berdiri di berbagai sudut kota ini. Tatapan mereka terkadang tertuju pada gerbang kota dan terkadang pada bangunan yang menjulang tinggi di pusat kota. Kekosongan tempat ini mengungkapkan sosok Wang Lin dan menarik perhatian 7 pria kekar di luar kota. Ekspresi Wang Lin tenang saat ia menarik pandangannya dan berbalik untuk berjalan ke kejauhan. Tidak ada yang kuat di kota ini. Batu giok peta yang diinginkan Wang Lin harus sedetail mungkin, dan hanya yang kuat yang akan memiliki batu giok seperti itu. Tapi saat ia berbalik, sebuah suara datang dari belakang. Berhenti! 2 dari pria kekar itu segera berjalan mendekat. Mereka berdua memiliki 5 bintang dewa kuno di antara alisnya. Melihat hal ini, Wang Lin mengerutkan kening. Ia berhenti dan berbalik untuk melihat 2 orang yang datang ke arahnya. Kedua pria kekar itu memiliki tatapan yang tajam. Salah satu dari mereka terlihat tidak ramah dan berteriak. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Aku adalah Wang Lin. Kamu sudah lama berdiri di sini dan masih belum memasuki kota. Keluarkan tanda pengenalmu. Pria kekar lainnya mengulurkan tangan kanannya. Juga tunjukkan tanda klanmu. Melihat hal ini, Wang Lin tersenyum tipis dan 9 bintang pelan muncul di antara alisnya. 9 bintang itu memancarkan cahaya hantu dan membuat Wang Lin terlihat tidak berbeda dengan anggota klan kuno. Ketika 9 bintang ini muncul, kedua pria kekar itu terkejut dan pupil mata mereka menyusut. Mereka pun mundur beberapa langkah dan mengatupkan tangan mereka ke arah Wang Lin. Salam Tuan Dewa. Kami tidak tahu Tuan akan datang dan sudah bersikap tidak sopan. Tolong hukum kami, Tuan Dewa. Mereka langsung menjadi sangat hormat dan mengandung sedikit kegembiraan. Perubahan mendadak ini
menarik perhatian 5 orang lainnya di luar gerbang kota. Setelah melihat 9 bintang di antara alis Wang Lin, mereka langsung berjalan dan mengatupkan tangannya. "Salam Tuan Dewa." Wang Lin cukup terkejut, tapi ekspresinya tetap sama. Ia tidak memiliki banyak pemahaman tentang klan kuno. Ia tahu tentang lanskap dan struktur sederhana, tapi tidak dengan tradisi daerah tersebut. "Setelah aku mengungkapkan 9 bintang dewa kunoku, mereka mulai menyebutku sebagai Tuan Dewa. Apakah itu berarti setan kuno bintang 9 disebut Tuan Setan dan iblis kuno bintang 9 disebut Tuan Iblis?" Wang Lin berspekulasi tentang masalah ini. "Tidak ada salahnya. Apakah kamu memiliki batu Giyokpeta?" Wang Lin bertanya dengan santai. "Tidak banyak orang yang bisa memahaminya di klan surgawi karena ini adalah bahasa yang unik untuk para anggota klan kuno." Pria kekar itu pun terkejut tapi tidak mengajukan pertanyaan. Ia melambaikan tangannya dan sebuah batu giok muncul. Batu giok itu sama dengan yang ada di klan kuno dan klan surgawi, tapi aura yang dibutuhkan untuk membukanya berbeda. Batu giok si kecil ini tidak lengkap dan hanya memiliki peta perkiraan. Pria kekar itu dengan hormat mengeluarkan batu giok. Wang Lin mengambilnya dan kekuatan kunonya menyapu batu itu. Batu giok ini memang sangat sederhana, seperti yang dikatakan pria itu. Hanya ada rincian tentang negara-negara terdekat dan semakin jauh menjadi semakin kabur. Namun melalui peta di dalam batu giok dan dengan pemahaman Wang Lin, ia sekarang tahu bahwa 12 negara di bagian utara adalah milik Shi Kuno. Ke arah selatan terbagi menjadi dua arah, ada Ji Kuno dan Dao Kuno, membentuk sebuah segitiga. Kota Batu Hitam atau Blackstone berada di tepi negara Musang dari Shi Kuno. Wang Lin memegang batu giok itu dan perlahan bertanya lagi. "Aku ingin tahu mengapa kota ini disegel." Lantas salah satu dari dua pria kekar menanggapi Wang Lin dan berkata, "Melapor pada Tuan Dewa. Aku menerima perintah dari penguasa kota untuk membersihkan gerbang kota Batu Hitam dalam satu dupa untuk menyambut kedatangan Pangeran Jidu dan Duta Dao Kuno." "Duta dari Dao Kuno? Aku baru saja keluar dari kultivasi tertutup dan tidak tahu tentang ini. Beritahu aku detailnya," ucap Wang Lin. Si kekar tidak ragu-ragu untuk menjawab dengan hormat. "Si kecil ini tidak tahu banyak tentang Duta Dao Kuno, tapi rumornya keluarga kekaisaran Dao Kuno telah mengirim orang selama ratusan tahun untuk mencari wanita cantik. Dikatakan bahwa Kaisar Dao Kuno sedang mencari selir. Mengenai apakah hal ini benar, si kecil ini tidak tahu. Namun dengan pangeran yang menemani mereka, itu berarti Kaisar Kuno pasti setuju. Atau jika tidak, penguasa kota tidak akan memerintahkan kota untuk disegel." Pria kekar itu terus menjelaskan. "Memilih selir." Wang Lin terkejut dan tidak berpikir panjang. Ia hanya berpikir bahwa Kaisar Dao Kuno, tempat yang akan Wang Lin lindungi, mengirim orang jauh-jauh ke dua negara lain untuk memilih selir adalah tidak masuk akal. "Namun karena aku dapat bertemu dengan orang-orang dari Dao Kuno di sini, mereka pasti memiliki peta terperinci untuk menuju ke 12 negara Dao Kuno. Ini akan menghemat waktuku dalam mencari peta." Setelah merenung sejenak, Wang Lin akan menanyakan lebih lanjut, namun tiba-tiba ia melihat ke arah kota. Langkah-langkah kaki datang dari kota dan kemudian dua tim tentara berbaju hijau bergegas keluar dari gerbang. Ada hampir 1000 orang di antara kedua tim tersebut. Mereka dengan cepat keluar dari kota dan mengeluarkan aura membunuh. Di saat yang sama, 3 orang keluar dari kota.
Orang yang paling depan di antara ketiganya adalah seorang pria kekar. Tingginya hampir 10 kaki dan jelas jauh lebih tinggi dari yang lain. Ia mengenakan baju besi emas dan jubah merah. Ia mengeluarkan perasaan tertekan tanpa marah dan berjalan maju dengan langkah besar. Di belakang pria kekar berbaju sirah emas, di sebelah kirinya, ada seorang pria parubaya. Ia adalah pria parubaya tampan yang mengenakan kemeja biru seperti seorang kultivator dan memancarkan aura surgawi. Pria ini memiliki 3 helai janggut di dagunya. Kulitnya putih dan ia memegang kipas berwarna hitam. Meskipun pria parubaya berbaju biru memancarkan aura surgawi, matanya jelas-jelas adalah mata setan kuno. Mata kirinya memiliki kabut aneh yang berputar-putar di dalamnya. Orang terakhir berdiri di sebelah kanan ialah seorang pemuda berpakaian hitam. Ia memiliki ekspresi yang dingin tapi tidak bisa menyembunyikan kekerasan dan niat membunuh di matanya. Ia berdiri di sana seolah ada api yang menyala di dalam dan di luar tubuhnya. Tapi api ini dingin. Mereka berdua jelas memperlakukan pria kekar berjubah emas itu sebagai pemimpin. Ia berjalan melewati 2 tim tentara dan melihat ke kejauhan. Pria kekar itu sepertinya mendeteksi sesuatu dan berbalik untuk melihat Wang Lin. Tidak hanya dia, 2 orang di belakangnya juga menoleh pada saat yang sama. Tatapan mereka terkunci pada 9 bintang di antara alis Wang Lin dan mata mereka berbinar. Salam, Dewa Penguasa Kota, Tuan Setan, dan Tuan Iblis. 2 pria kekar lapis baja di sebelah Wang Lin dan 5 orang di luar gerbang semuanya berlutut. Mereka sangat hormat pada ketiganya. Namun pria kekar berbaju sirah emas mengabaikan mereka dan menatap Wang Lin dengan bingung. Rekan anggota klan ini sangat asing. Aku adalah penguasa kota Blackstone. Aku ingin tahu, apakah rekan anggota klan membutuhkan bantuanku? Pria kekar berbaju sirah emas mengulurkan tangan pada Wang Lin. Aku adalah Kong Si. Pria parubaya berbaju biru dengan mata setan tersenyum dan mengatupkan tangannya pada Wang Lin. Hanya pemuda berjubah hitam yang menatap Wang Lin dan tetap diam. Wang Lin pun tersenyum dan mengatupkan 2 tangannya. Namaku Wang Lin. Secara kebetulan, aku mendengar bahwa pangeran dan duta besar dari Dao Kuno akan mampir. Aku ingin bertemu dengan mereka, jika Anda berkenan. Tapi jika tidak nyaman, aku akan pergi dari sini. Karena Anda sudah datang ke sini, Anda adalah tamu kami. Saudara Wang bisa tinggal dan menunggu bersama kami. Pria kekar berbaju sirah emas itu tersenyum. Melihat pihak lain, terutama ketika ia merasakan kekuatan dewa kuno dari pria kekar ini, Wang Li merasakan perasaan yang tidak asing. Ia tersenyum sambil melangkah maju dan tiba di samping mereka bertiga. Saudara Wang juga seorang tuan dewa dan mungkin juga telah melewati ujian kedua. Anda seharusnya sudah memasuki tahap peleburan setan dan pemurnian iblis. Bagaimana kemajuanmu? Pria kekar itu bertanya pada Wang Lin. Peleburan setan dan pemurnian iblis? Hati Wang Lin bergetar, tapi ekspresinya tetap sama. Ia pun menggelengkan kepala sambil tersenyum dan tidak menjawab. Menghubungkan, menggabungkan, dan memurnikan sangat sulit. Bagaimana jika begitu mudah? Bagaimana bisa begitu mudah? Dari penampilannya, ia tidak mengeluarkan aura setan atau iblis. Artinya ia masih mencari tahu. Liang Yun, ini sama saja dengan tidak bertanya. Ucap pemuda berbaju hitam dengan dingin. Tatapannya menyapu Wang Lin dengan sedikit jijik. Mengluo. Pria kekar berbaju sirah emas
Liang Yun mengerutkan kening saat ia menatap pemuda berjubah hitam itu. Liang Yun pun mengatupkan tangannya pada Wang Lin dengan senyum pahit. Aku kira Wang Lin telah melihat bahwa Meng Luo ini adalah tuan iblis dan kepribadiannya cukup buruk. Kuharap saudara Wang tidak terlalu keberatan. Menghubungkan, menggabungkan, dan memurnikan ini memang terlalu sulit. Aku sendiri belum membuat banyak kemajuan. Pria kekar berbaju sirah emas itu meminta maaf. Tidak masalah. Wang Lin tersenyum. Ia benar-benar tidak peduli dengan hal-hal kecil seperti itu. Mereka pun mengobrol lebih lama lagi. Pria kekar berbaju emas dan Kong Si mencoba untuk menentukan asal-usul Wang Lin. Tapi pada akhirnya mereka tidak mendapatkan jawaban apapun. Mereka perlahan kehilangan niat untuk berbicara dan menjadi diam. Keheningan itu tidak berlangsung lama sebelum Wang Lin menyadari sesuatu dan ia dengan santai melihat ke langit. Kong Si telah memperhatikan Wang Lin dan setelah melihat tindakannya, ia juga melihat ke arah atas tetapi tidak menemukan apapun. Namun saat Kong Si hendak mengalihkan pandangannya, matanya menyipit. Pria kekar dan pemuda berbaju hitam itu juga melihat ke langit dengan rasa hormat dan gembira. Pada saat itu langit berubah dan lapisan-lapisan riak bergema. Gemuruh yang menggelegar terdengar saat sebuah kepalan tangan muncul dari udara dan meninju langit. Saat suara gemuruh bergema, langit seakan runtuh dan lebih banyak lagi riak yang bergema. Semakin banyak retakan muncul, sampai langit tampak seperti akan runtuh. Lalu dua tangan raksasa merobek langit dan merobek celah yang besar. Bayangan hijau raksasa setinggi ratusan ribu kaki dengan tanduk di kepalanya merobek langit dan melangkah keluar. Bayangan hijau itu mengenakan baju sirah hijau dan mengeluarkan aura setan kuno yang mengerikan. Aura setan ini berubah menjadi kabut yang menyebar tanpa henti ke segala arah. Ini jelas merupakan setan kuno. Matanya berwarna merah darah dan penuh dengan niat yang jahat. Ia segera mengeluarkan raungan saat muncul. Ia mengambil langkah besar keluar dari celah dan mendarat di bumi. Saat kakinya mendarat, gelombang kejut menyebar ke segala arah membawa tanah seperti gelombang. Ketika Wang Lin memandangi setan kuno itu, hatinya sedikit bergetar. Ini bukan setan kuno biasa. Wang Lin segera melihat masalahnya sekilas. Ia telah melihat setan kuno di dunia gua, tapi seperti dewa kuno, kecuali mereka menggunakan tubuh mereka yang sebenarnya, mereka terlihat seperti orang biasa. Tetapi bahkan setelah mengungkapkan tubuh mereka yang sejati, mereka akan mempertahankan kesadaran mereka dan tidak jatuh ke dalam kegilaan. Yang terpenting, aura setan yang dipancarkan oleh setan kuno ini sekuat para kultivator Empyrean Excel. Ketika setan kuno itu menginjak bumi dan mengeluarkan raungan, pria berjubah emas, tuan setan dan pemuda berjubah hitam berlutut dengan satu kaki dan dengan hormat berkata, "Salam pangeran." Tidak hanya mereka, tapi 1000 tentara di samping semuanya berlutut dan semuanya bersemangat. Bahkan orang-orang di dalam kota yang melihat setan kuno itu semua merasakan hati mereka bergetar dan berlutut. Satu-satunya orang yang tidak berlutut di dalam dan di luar kota adalah Wang Lin. Pria berjubah berbaju emas itu segera menyadari bahwa Wang Lin tetap berdiri. Ia terkejut dan dipenuhi ketidakpercayaan. Kong Si juga demikian. Dan pemuda berbaju hitam itu pun merasakan takut. Wang Lin dengan tenang melihat setan kuno yang mengaum dan melihat orang yang berdiri di atas kepalanya. Orang itu mengenakan jubah kerajaan dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Ia adalah seorang pemuda yang terlihat biasa saja, tapi memiliki temperamen yang tak terkatakan. Di belakangnya ada seorang wanita berbaju biru. Ia terlihat cukup muda
Dan ketika tatapannya tertuju pada Wang Lin, ia terkejut. Pemuda berjubah kerajaan itu juga melihat Wang Lin, yang merupakan satu-satunya yang berdiri. Kemudian langit bergemuruh sekali lagi. Pemuda itu pun mengangkat kepalanya dan tidak lagi memandang Wang Lin saat ia kembali menatap langit. Lantas bayangan besar lainnya keluar dari celah yang telah terbelah. Bayangan ini sedikit lebih kecil dan ketika ia melangkah keluar, itu memperlihatkan dua tanduk di kepalanya dan tubuhnya berwarna hitam. Jelas itu adalah sosok iblis kuno. Mata iblis kuno juga merah dan penuh kegilaan dan kekerasan, seolah-olah akan kehilangan kendali. Lalu iblis itu melolong. Ada 7 orang yang berdiri di atas kepala iblis kuno ini. Di antara ketujuh orang tua orang itu, ada 5 pria dan 2 wanita. Mereka mengepalkan tangannya pada pemuda di atas setan kuno. Dan ketika mereka melihat ke tanah, perhatian mereka tertarik pada Wang Lin yang merupakan satu-satunya orang yang masih berdiri. Klanku tidak sopan. Kalian semua memiliki sesuatu yang memalukan. Pemuda di atas setan kuno tersenyum pada 7 orang di atas iblis kuno. Kemudian ia berbalik untuk melihat pria kekar berbaju sirah emas di sebelah Wang Lin dan berkata, "Liang Yun, apakah dia adalah anggota barumu?" "Melapor pada pangeran. Aku tidak mengenal orang ini. Ia baru saja muncul di sini. Ia bilang ia ingin bertemu pangeran." "Yang rendah hati ini adalah membiarkannya. Yang rendah hati ini salah membiarkannya tinggal. Yang rendah hati ini akan membunuhnya sekarang juga." Pria kekar berbaju emas itu menunjukkan kemarahan dan niat membunuh. "Tidak perlu," ucap pangeran dengan dingin. Matanya tertuju pada Wang Lin. "Tolu, bunuh dia." Setelah pangeran itu berbicara, setan kuno setinggi ratusan kaki di bawahnya mengeluarkan raungan. Ia pun mengangkat cakar kanannya dan meraih ke arah Wang Lin.